Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Strabis TV. Ketemu lagi dengan saya Edi. Dalam kesempatan ini saya mendatangi lokasi Pak Yanto yang tempo hari adalah sebagai peserta dari diklat mengenai pensiun planner dari PT Inti. Beberapa bulan yang lalu Pak Yanto sendiri juga memperkenalkan mengenai kafe yang disebut dengan Soto Singkong. Nah, tetapi sekarang Pak Yanto sendiri kreativitas nih. Kreativitas sekali ya, sekarang lagi boomingnya mengenai kopi. Nah, saya berada di lokasi kafenya Pak Yanto ini, yaitu adalah Kopi Batok. Nah, para sahabat sendiri mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan kopinya, kopi-kopi yang lain ya. Tetapi ini ada sangat unik sekali mengenai Kopi Batok. Mungkin para sahabat sendiri juga pengen tahu ya mengenai Kopi Batok ini seperti apa. Jadi kita coba lihat cara pengolahannya dan kita coba berbicara dengan Pak Yanto ya. Kita berbincang-bincang selintas ya. Oke para sahabat, kita lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat. Sekarang saya sudah ketemu nih sama Pak Yanto ya. Kebetulan Pak Yanto ini sedang coba beres-beres nih kafenya ini ya. Katanya hari ini Pak Yanto itu akan membuka kafenya yang disebut dengan kafe Kopi Batok. Saya perkenalkan nih Pak Yanto ya. Sebetulnya namanya tuh Pak Suyanto, tapi acara ini saya menyebut Pak Suyanto ya. Ya, selamat siang Pak. Ya, atau pagi ya Pak ya. Ah, siang menuju pagi. Oke Pak Yanto. Ya. Nah, kebetulan saya kan pernah juga datang waktu itu ya ke apa ke Sarinya Bapak ya. Dari beberapa peserta mengenai pelatihan, jadi bapak yang waktu itu saya kunjungi ya, teman-teman sendiri juga belum saya datangin Pak. Itu tetapi kan Pak Yanto yang lebih aktif ke dengan kita untuk informasi mengenai beberapa mengenai produk bapak ya waktu itu. Nah Pak, dari sejak pelatihan kemarin ya, sebetulnya dari sejak pelatihan tahun lalu sebetulnya Pak ya. Nah itu ada inspirasi apa tuh Pak dari motivasi yang kita sampaikan ke Bapak ya Pak? Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pelatihan itu sendiri sangat besar sekali dorongan buat kita ya, buat saya terutama untuk mencoba untuk mencari inovasi yang lain gitu. Karena dari beberapa yang yang disampaikan oleh instruktur ya. Itu saya coba dalami, saya coba enggan, saya coba dan kita mencoba juga membuka, mencari peluang-peluang apa yang sedang ada di yang booming saat ini atau sedang apa. Nah kita coba, dan kebetulan juga ini saya dari bulan September ini sudah bebas tugas. Oh, alhamdulillah. Berarti sekarang lebih leluasa. Sudah merdeka. Dan bisa berkreatif ya, Pak ya. Bisa berkreatif ya, Pak ya. Ya mungkin di waktunya Bapak setelah punya tugas ini, mungkin Bapak bisa lebih tajam juga ya, lebih tajam untuk menggali inspirasi potensi Bapak ya, Pak ya, untuk itu ya, Pak ya. Meskipun pada waktu Bapak kemarin bertugas kan Bapak sendiri juga sudah buka warung itu ya Pak ya. Gitu. Karena itu untuk latihan Pak. Untuk latihan. Mau sekarang lebih fokus. Sekarang jadi latihannya kemarin kita mungkin kalau istilahnya saya harus juga lari sekarang. Nah, bagus. Ya mungkin juga itu teman-teman yang lain pun juga bisa terinspirasi ya oleh Bapak di sini. Semoga gitu, Pak ya. Gitu, Pak. Nah sekarang Pak, ini Bapak punya aspirasi Bapak lagi nih ya, selain makanan nih Pak ya. Kelihatan saya makannya kemarin cukup kaget ya, pas begitu Bapak bilang bahwa saya mau buka tapi yang namanya Kopi Batok. Saya bilang Bapak dari kuliner ke kopi gitu ya. Nah ini gimana nih Pak ceritanya Pak? Ceritanya gini Pak, mungkin saya mencoba dari membuka beberapa literatur buka ini dan baca-baca ini lah, ternyata Jawa Barat ini kopi dan gandum.
Betul. Kopi sedang digandrungi. Nah, cuma saya coba juga kalau kopi mungkin semua juga bisa. Iya. Ya. Pakai mesin espresso semua tinggal beli. Mesin tinggal apa kita mungkin tinggal jalan. Nah, saya memang mencoba mencari ciri khas dari kafe ini. Iya, kita pengen istilahnya apa ya? Apa sih yang beda? Kan gitu. Mungkin kita espresso ada. Kita kopi-kopi yang lain ada, ya, Gayo. Ya. Kemudian espresso GBD. Kemudian juga yang kopi Bali. Iya, itu juga ada semua. Bahkan cuma memang kita yang khususnya kita adalah kopi batok. Kopi batok. Iya. Dari kopi batok pun kita dari mencoba dari beberapa kopi yang ada, hanya ada satu yang cocok. Jadi rupanya Pak Yanto sendiri juga mencoba ya, eksperimen terus ya, Pak ya, betul dengan kopi batok. Nah itu bikin kopinya tempatnya dari batok atau kopinya dari batok, Pak? Ini memang kopinya dari batok, tempatnya dari batok. Oh, iya, tapi ya. Begini Pak, silakan Bapak coba kopi di atas menggunakan batok, cuma asal batok, rasanya sudah berubah, Pak. Begitu ya, Pak. Rasanya tidak akan seperti asli. Tidak. Nah, ini kita coba dengan beberapa ramuan. Ini bahkan dari kita coba beberapa tester yang kita coba dan loh, kopinya enak ya, emang. Ini kok ke badan jadi seger ya. Alhamdulillah kan. Nah, ini ya. Ini satu yang nah ini kan ada beberapa macam kopi nih Pak, ada beberapa macam kopi. Nah ini yang cocok untuk kopi batok ini kopi yang mana nih Pak? Sebenarnya dari Toraja Pak. Jauh Pak. Sabar. Wah ini Pak Yanto sendiri sampai mendatangkan kopi dari Toraja ya, nih ya. Ini emang dikirim langsung dari Sulawesi. Dari Sulawesi ya Pak ya. Oke ya. Saya tentunya Pak Yanto sendiri nanti mungkin bisa mempraktekkan ya. Siap. Oke lah sahabat. Tadi pembicaraan pembukaan saya dengan Pak Yanto adalah sekilas mengenai kopi batok. Jadi rupanya Pak Yanto ini secara diam-diam dia setelah bebas tugas, apa kira-kira nih yang bisa menghasilkan kreativitas dari Pak Yanto dengan potensi dia sebagai entrepreneur ya. Nah untuk itu sahabat kita lihat dulu ya yang satu ini sebelum kita lanjutkan ke session berikut. Oke sahabat, kita lanjutkan nih perbincangan saya dengan Pak Yanto nih ya. Ini cukup menarik sekali nih ya, karena di Jawa Barat ya, khususnya di Bandung, Pak Gubernur sendiri sudah memberikan fasilitas di Gedung Sate untuk demo kopi-kopi para produsen kopi ya Pak ya, para produsen kopi untuk menjadi kopinya nih ya untuk yeah. masyarakat, terus juga para baristanya juga yang cukup inovasi ya Pak ya. Nah sekarang Pak Yanto sendiri di sini kan belajar ya Pak, dari situ belajar mengenai kira-kira kopi apa yang bagus gitu. Nah ngomong-ngomong kan Pak Yanto sendiri di sini mungkin banyak pengetahuan nih Pak ya yang dari tempat kerja dulu yang bisa diterapkan di kafe ini nih Pak. Kira-kira mengenai apa tuh Pak? Pengetahuan dulu yang tempat kerja bisa Bapak terapkan di sini nih Pak. Yang jelas mungkin dari pengetahuan dari tempat kerja dulu ya mungkin kita mencoba dari soal publikasi. Publikasi ya. Oh, publikasi kita memang sebelum kita buka ini kita mencoba dulu, sekarang sudah ada sarana yang mudah sebetulnya. Iya. Google Business. Waduh. Ya. Nah, tentunya ini sudah dipraktekkan ya Pak ya? Sudah, kita coba. Dan kita mencoba dari dengan nama yang unik ini, kemudian ini walaupun kita memang saat itu juga kita sudah sampaikan bahwa kita dalam tahap persiapan. Iya. Jadi kita jelaskan, kita dalam persiapkan rencananya A, B, C, D kita sudah siapkan. Nah, ternyata yang mencoba menuruti banyak sekali. Hampir 2000 lah yang menuruti. Ya, saya rasa ini pangsa pasar yang cukup. Bahkan ada yang saya
saya telusuri lagi ada bendera Amerika. Wah, yang mengklik. Wah, berarti dia mencari. Wah, luar biasa ya, Pak. Iya. Gitu ya. Nah, nanti mungkin nah, dari situlah makanya saya sebetulnya saat itu baru saya punya nama saja, Pak. Kopi Batok saya punya ini. Saya belum tahu ramuannya seperti apa, saya belum tahu. Iya. Jadi nah, selama berapa bulan ini sambil kita mempersiapkan ini saya baru mengolah-ngolah ramuan mana yang cocok, ramuan mana yang itu. Nah inilah baru kita, makanya baru hari ini kita baru coba kita buat video. Ya, waktu tadi saya pertama kali ketemu Bapak katanya tuh ada ramuan apa tuh Pak ya? Iya. Memang ada rempah-rempah atau ada khusus? Gitu, ada, kita pakai rempah. Oh, udah pakai rempah ya Pak ya? Jadi ciri khas mengenai kopi Bantok itu udah lain daripada yang lain ya, Pak ya? Betul. Kalau gitu ya, Pak ya. Bisa jadi untuk kebugaran. Oke ya. Nah, Pak Yanto, nah ini ya dari mengenai publikasi ini ya, yang publikasi yang tadi Bapak sampaikan tadi ya, kira-kira Pak dari base dari masyarakat yang pernah datang ke sini yang Bapak coba gitu, kira-kira ada berapa persen ya Pak ya, kira-kira yang bisa masuk dengan produk Bapak itu dengan dari semua yang kita coba tes hampir 100% cocok ya Pak ya, yang kita coba karena kita sebelum berani melepas kita mencoba dulu bagaimana ininya, dan dari beberapa coba yang kita ini kan akhirnya yang terakhir lah yang itu, ini yang enak katanya. Oh, ini yang enak sudah. Jadi rupanya Bapak tuh membuatkan beberapa kopi ya Pak ya? Betul. Oh, jadi yang seperti tadi saya Bapak sampaikan itu bahwa kopi yang cocok dengan untuk kopi Batok itu adalah yang Toraja itu ya. Gitu ya Pak ya. Ya, rupanya ini Bapak kan sampai 3 bulan itu ya. Saya cobanya itu. Cobanya sampai 3 bulan. Nah Pak, ngomong-ngomong di sini Bapak selain kopi apa aja nih Pak yang ini? Ya, mungkin di sini bentuknya tidak hanya cemilan-cemilan aja Pak, untuk teman kopi lah. Oh, teman ya, kopi ya. Apa itu Pak kira-kira? Ya, kue balok. Oh, kue balok ya Pak ya. Kue balok, kemudian kue kecil. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bergabung untuk nyuplai kita juga siap aja. Wah, ya oke lah sahabat ya, tentunya para sahabat sendiri mungkin yang monitor nih ya mengenai acara pensiun planner Siapa Takut. Jadi para sahabat sendiri juga mungkin di rumah sudah produksi mengenai kue-kue ya Pak ya, betul. Atau produk-produk yang lain nih yang aneh-aneh yang temannya Kopi Batok ini mungkin lebih cocok ya Pak ya. Jadi silakan aja nanti menghubungi Pak Suyanto ini. Nanti di akhir acara session kita ini nanti Pak Yanto akan menyebutkan mengenai nomor telepon dan alamatnya nih ya. Nah, Pak Yanto kan kemarin Pak Yanto itu di kuliner nih Pak ya, di makanan keras. Nah, sekarang Bapak ke istilahnya ke lifestyle ya. Entertain ya itu ya yang khususnya di sini. Nah, kira-kira Pak mungkin ada satu kiat khusus nih untuk Bapak. Ya, mungkin kalau di kuliner sepertinya emang seperti kita juga beda juga dengan yang lain ya, misalnya soto singkong di Bandung pun hanya satu-satunya yang betul, kita saya juga sangat menikmati tuh ya, emang nah ini memang kita juga nah kita kenapa beranjak ke entertainment ini, mungkin saya ingin sambil menikmati sambil santai sambil kita bertemu dengan teman-teman. Nah, itu yang utamanya. Karena di saat kita sudah pensiun ini, kita mungkin tidak boleh terlalu capek ya. Betul. Tapi tetap berusaha tapi sambil enjoy. Okay. Itu yang utama. Oh, itu ya. Iya. Betul. Ya, ini juga selain Bapak juga bisa berkreativitas. Iya. Terus juga Bapak juga bisa mengembangkan hobi. Iya. Terus tidak istilahnya tidak mengeluarkan energi yang banyak ya, seperti ini ya. Oke, bagus sekali Pak. Mungkin ini juga salah satu aspirasi namanya kita nih Pak ya, mereka sudah mulai
apa beranjak ke pensiun ataupun juga mereka sudah mempunyai motivasi untuk membuka potensi mereka sebagai entrepreneur nih Pak ya. Oke, para sahabat, sebelum kita berlanjut nih ya ke season ketiga, mungkin ada pesan-pesan berikut yang akan lewat. Sahabat, kita lanjutkan lagi nih ya perbincangan saya dengan Pak Yanto ya. Jadi saya juga sangat penasaran ya dengan kopi batok buatan Pak Yanto ini. Karena kata Pak Yanto ini ada ciri khas tersendiri nih ya dengan rempah-rempah yang bisa menjaga kebugaran. Tentunya ya mungkin untuk para sahabat yang seusia saya mungkin juga coba menikmatinya gitu ya. Nah, Pak Yanto ngomong-ngomong ini resepnya ada seperti apa nih Pak ya? Yang apa sebutan dari Pak? Selain kopi juga ada beberapa rempah-rempah. Mungkin ada rempah-rempah yang dibawa dari berasa dari itu ya. Enggak. Jadi intinya dari kita dari coba dari beberapa kali ini yang cocok dengan batok ternyata ya tadi tidak mudah ternyata. Kita punya ide nama. Saya kelimpungan dengan rasa. Kelimpungan dengan rasa. Akhirnya itu. Akhirnya kita mencoba ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata memang ini satu pun ya tidak bisa juga kalau ini. Jadi hanya berupa kopi tubruk. Jadi hanya berupa kopi tubruk dan juga dengan menggunakan ada. Kalau ini sebagai pemanis ya, kayu manis ya. Nah itulah yang membuat rasanya jadi agak berbeda ya. Ya, ya mungkin juga bapak sendiri juga melihat dari nenek moyang, gitu ya. Dari cerita-cerita ya. Orang. Biasanya kan orang-orang tua ya, kan, biasanya saya tuh kalau seandainya masuk angin biasa pakai ini, ya, gitu kan. Biasanya kalau seandainya saya sakit kepala tuh biasanya pakai ini gitu. Betul loh Pak Yanto ya. Saya yang saya rasakan sekarang ini nih ya, seusia saya ini kalau saya merasa sakit kepala, saya sebetulnya nggak usah pakai obat-obat ini ya Pak. Iya. Jadi saya minum kopi, tapi kopinya itu tanpa gula Pak. Iya, betul. Karena sudah minum kopi, terus diisi sama air putih. Kalau gula pakai gula merah. Gula merah ya Pak ya. Tidak berubah ya Pak ya. Karena memang ini dengan kopi Toraja ini ya beda sekali ya tentunya ya Pak ya. Nah Pak, mungkin Bapak sendiri juga ingin memberikan satu tip ya untuk teman-teman yang para pensiun planner ini yang sudah ingin mulai ini ya atau mau bermulai ya belum mulai juga. Atau belum mulai juga ya mengenai usaha nih Pak ya. Sebetulnya kan dengan pensiun itu bukan berarti semuanya berhenti ya Pak ya? Tidak Pak ya? Gitu, pastinya juga ada suatu impian yang masih belum bisa tercapai mungkin ya Pak ya? Nah ini tips-tips seperti apa nih Pak Yanto yang bisa disampaikan nih kepada teman-teman nih Pak? Iya, ini mungkin teman-teman semuanya semasa kita dinas mungkin kita sibuk dengan segala macam aktivitas tugas kantor. Bahkan kita sendiri mau memulai pun sulit terasa memulai, kapan kita memulai. Tapi kalau kita tidak mau memulai pun kapan lagi? Tidak akan bisa berjalan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Nah, keduanya pada saat pensiun seperti tadi apa yang disampaikan, justru untuk pensiun ini kita tidak boleh capek istilahnya, tapi kita harus tetap ada kegiatan. Karena kalau kita tidak ada kegiatan, satu mungkin yang kita khawatirkan kita akan cepat pikun Pak. itu yang kita harus hindari. Karena apa? Kita hanya begitu pensiun hanya antar cucu ke sekolah, pulang, duduk, rokok, diem, apalagi itu mungkin istilahnya
kalau bagi diri sendiri mungkin seolah-olah cukup hanya, tapi bagi konsumsi otak kita tidak akan cukup. Iya. Tidak akan yang cukup. Yang tadinya bekerja, betul. Bekerja terus kan orang ya, sementara harus langsung istirahat itu dikhawatirkan, bukan ini dikhawatirkan cepat mendekati ke arah sana aja. Itu aja Pak. Ya mungkin teman-teman sendiri juga Pak Yanto ya pada waktu mau mengajak apa beranjak ke pensiun ini mereka juga cukup bingung kan apa bukan apa gitu ya Pak ya. Nah ya alhamdulillah ya Pak Yanto sekarang ini kan sudah coba bermulai ya karena dengan motivasi dari kita nih teman-teman nih ya khususnya dari Pak Meriza kemarin sangat bermanfaat ya alhamdulillah Pak ya. Nah kira-kira nih Pak Yanto kalau seandainya teman-teman mau mau sharing nih dengan Bapak tadi kan Bapak menunjukkan ya, kalau akan punya produk bisa sharing kira-kira mau kemana nih Pak Menghubungi kemana nih Pak ya? Kalau teman-teman mau kita buka memang kita juga ini sarana untuk kita semua. Jadi apalagi teman-teman yang bergabung di Pensiun Planner, kalau memang tidak bisa memasarkan sendiri, ayo kita sama-sama. Kita akan kita sama pasarkan di sini. Jadi kita bisa menghubungi ke nomor telepon 081-223-00-002 atau 0878-223-00-002. Ya, atau lewat Instagram juga bisa. Kopi Batok K10. Kopi Batok K10. Nah, saya kan Instagramnya itu. Ya, dengan tadi Pak Suyanto ya, Pak ya. Dengan Pak Suyanto. Oke, para sahabat, ya nanti kita coba nomor teleponnya kita coba buat nanti di bawah ini ya, bawah Pak Suyanto sendiri bisa dihubungi seperti itu ya, Pak ya. Gitu. Oke, para sahabat, tidak terasa ya waktu kita nih. Sudah berakhir nih Pak, gitu ya. Sudah berakhir waktu tayangan. Oke, para sahabat entrepreneur dan para sahabat yang sudah mulai mengenai beranjak ke pensiun, silakan para sahabat sendiri juga bisa nanti melihat tayangan-tayangan kita di Strategis Management Bandung ya. Saya ini dan Pak Suyanto. Pak Suyanto serta sebagai kameramen adalah Bu Ramanda. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.